Jumpa lagi sahabat bersama channel Tik Sugiyarna. Saat ini saya berada di sekitar Gadu Bangkong, tepatnya di sebelah timur dari stasiun kereta api Gadu Bangkong. Dan nampak di depan sana ada sebuah Komeco transporter yang sedang membawa box girder ke arah barat. Tentu saja ini akan dikirim ke daerah Purwakarta. Saat ini tengah hari, ya, sekitar pukul 1 siang, atau setengah 1 siang ya. Dan Komeco transporter akan membawa box girder ke arah Purwakarta. Masih memakan waktu yang cukup lama, karena dengan perjalanan yang hanya sekitar 5-10 km per jam membutuhkan waktu yang lama. Namun tetap semangat untuk bisa mengantarkan box girder untuk pemasangan ke arah barat hingga selesai. Tidak nampak perjalanannya, jadi hanya karena cukup lambat, cukup pelan, namun tentu saja akan nyampe juga. Oke, terlihat di sana, di depan sana ada stasiun kereta api Gadu Bangkong yang nampak sudah ada beberapa penumpang maupun petugas yang tentu saja ini akan menanti pemberangkatan atau kereta api. Di sini merupakan jalur raya, jalan raya pada larang Cimahi, dan arus lalu lintas pada siang ini cukup lancar. Oke. Nah, di atas ini ada longspan yang berada di atas jalan raya Cimahi Padalarang, sudah terpasang di sini. Sementara di ujung sana merupakan inlet tunnel 11, tidak nampak ya, yang menembus Gunung Pohong yang berada di depan itu. Jadi tadi Komeco transporter melewati terowongan 11 yang ada di Gunung Pohong, kemudian ke arah barat ini di daerah Gadu Bangkong, melalui longspan di sini hingga ke arah barat dan menuju atau berada di depan stasiun Gadu Bangkong. Masih terlihat di sini untuk Komeco transporter yang membawa box girder tadi. Dan terlihat di sini ada dua jalur rel, ada rel ganda yang setiap saat akan dilalui oleh kereta api, dan ini kebetulan berdampingan dengan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara untuk jalur kereta atau rel kereta api berada di bawah, dan kereta cepat Jakarta-Bandung posisinya berada di atas ya, menggunakan pilar-pilar yang begitu megahnya, begitu kuatnya, dan terus melaju hingga ke arah Jakarta, pilar-pilar tadi. Thank you.
autotransporter mengarah ke barat dengan membawa box girder ukuran pendek sepertinya, jadi tidak nampak dari sini. Ya, semoga saja ini bisa sampai di tempat tujuan dengan lancar. Lokal Bandung Raya pada larang Cicalengka. Masuk di bawah jembatan jalan raya pada larang Cimahi. Masih terlihat di depan sana Komeco transporter yang membawa box girder dan akan mengarah ke jembatan baja yang ada di depannya sana. Ini masih terus berjalan meskipun pelan namun pasti. Dan jembatan baja itu berada di depannya, masih depan sana, tidak terlalu nampak ya, tidak bisa fokus ini kameranya. Oke, sekian dulu informasi hari ini, perjalanan Komeco transporter yang membawa box girder yang melintas di daerah Gadopangkon, tepatnya di depan stasiun kereta api Gadopangkon. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan bantu like, subscribe, dan share.